Oh, tayar ni, tayar ni ya. Tayar mati orang kata. Dia bukan pakai tube. Dia tubeless. Tapi tayar mati. Getah semua ni. Getah semua ni. Ambil gambar juga sikit. Kita nak pasang. Buka lubang, buka lubang. Oh ni ni yang tadi ni. Lubang. Dah, letak. Oh, kat situ masuk eh. Sikit. Jadi kalau stainless steel tak ni lah. Otak gitu je. Otak itu senang ya. Plug and play lah maknanya. Auto controller dia ni. Nampak sangat tak tengok video lagi. Kita forward je. Macam mana ni? Panggil teknikal Pak Lee lah. Pak Lee banyak pengurusan. Ya, terpaksa rujuk video. Tutorial. Masa balik. Tali tu. Tali tadi. Masuk. Ya. Ini buka. Ni kat tu kan, kat biasa. Oh, macam tu. Kat biasa. Ni untuk tarik ni. Ni untuk kita tarik ke atas nanti. Sini. Tak silap. Dia. Kenapa? Ya baru dua baru. Dua baru unboxing. Mangga. Sama lagi dengan Ponik Channel. Di peralatan yang bakal menjadikan Ponik Channel anti kumpau. Okey. Ambil Garmin Striker 4CV. 4CV. Yang terbaru 4CV. Dia ada yang 4 punya, dia ada 4CV. Satu dia yang terbaru 5CV. 5CV. CV. Kita tunjuk macam mana. 5CV dia besar, screen besar macam tu 5CV. Ni kira sedang-sedang je lah. Okey. Tengok. Jadi kami ni untuk ya sonar sebenarnya. Fish finder. Kita boleh tahu kedudukan ada ikan. Ada ikan ke dalam mana air. Kat mana kita letak buku ni? Tapi tapak. Okay. Mana? Tapak untuk transducer sini. Tapak ni biasa kita letak kat sini. Ini kita skru ke situ kan. Okey. So ini lengan ni. Lengan ni ialah sonar dia. Ni transmitter dia, pemancar dia. Kita gantung situ. Tak ada air. Ni kita letak pun kat air ke ataupun sentuh air gitulah. Kau tahu tengok cek balik. Okey gitu. Okey. Begitulah. Kita setting. Ni kena ada bateri dulu lah untuk tes. Nanti kita tengok nanti. Bateri kereta lah. Bateri motor boleh tak? Kereta pun boleh, tapi berat sikit. Kalau bateri kereta berat sikit. Jadi sepatutnya setiap orang kena ada lah, senang lah. Harga berapa lah beli? Harga ni RM800 lebih. RM900. Oh, bateri tak bagi Dia tak bagi, tak ada bateri. Dia kena connect ke dengan bateri 12V, bateri luar. Tak kisahlah bateri apa pun, bateri motor. Berapa jam lah boleh tahan? Berapa jam? Tengok jenis bateri. Tengok jenis bateri. Kalau bateri motor 6 jam rasa tahan. Kalau bateri kereta 12 jam boleh kot. Kalau bateri, kita tengok. Kalau ada juga dalam Lazada bateri, tengok. Carilah. Ni transducer dia. Dan receiver. Apa lagi dia bagi? Tengok. Ni stand dia. Buka dah. Transducer dia yang ni. Ini yang kena letak dalam air ni. Ni akan macam akan gelombang.
ultrasonik, lomba ultrasonik. Dia macam scanner ni lah, doktor scan ibu macam tu lah. Oh, lomba ultrasonik. Lomba tu akan turun bawah, kena ikan ataupun dasar laut. Lepas tu dia akan naik balik ke receiver ni. Lepas tu dia akan baca dalam tu daftar kat sini. Gambar ikan. Udang boleh retake ya, udang? Orang pakai blok ni untuk udang. Ikan dia. Tapi yang baru tu, kalau yang model latar tu, dia keluar gambar betul ikan betul. Berapa harga tu? Kita lah. Macam-macam ada 3,000, 6,000 ada. Oh. Ni murah ya. Murah pun kira ni menjadi ikawan, menjadi idaman. Idaman lah. Jadi lepas ni semua akan berkumpul kepada Poik. Masa nak cari ikan. Oh. Boleh tak sekarang buka raya tu? Nak simpan? Eh? Boleh deh. Boleh tanya saya tanya kawan sana juga. Baik. Baik. Thank you.